Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video tadi ya, di awal video tadi terlihat engine ini asapnya banyak ya teman-teman ya, dan berwarna putih kebiru-biruan. Jadi indikasinya ada di pengaputan yang tidak sempurna pada nozzle ya teman-teman ya. Jadi ini saya cabut untuk nozzle-nya. Baru nanti kita lakukan pengetesan ya. Oke teman-teman, di sini kita lakukan pengetesan ya untuk nozzle-nya ya. Lihat ya teman-teman ya, pengabutannya tidak sempurna dan pressure hanya di angka sekitar tidak sampai 20 MPa. Pressure-nya sampai segini. Pressure-nya sampai segini, teman-teman ya. Tapi dia tidak keluar. Nah, ini enggak normal ya, teman-teman ya. Ini keluar solar dari sini, sela-selanya ini. Dan di sini enggak keluar deh. Ini nozzle nomor 5 ya. Lanjut ke nozzle nomor 4. Lihat ya teman-teman ya. Bisa lihat ya teman-teman ya. Pengabutannya sangat mengecewakan ini. Pressure-nya. Kencing ya. Harusnya seperti ini teman-teman ya. Harusnya seperti ini ya, tapi ini kita pompa dengan cara dihentak. Oke teman-teman, ini kita skip saja, langsung saja ke pengetesan nozzle yang terakhir nomor 1. Kita lihat ya, tidak ada pengabutan sama sekali ya, kecuali pompanya ini kita hentak ya. Jadi kesimpulannya, pada saat dihentak dia nozzle ini mengeluarkan kabut. Jadi pengaruhnya di unit, pada saat engine-nya ini dalam kondisi dingin, dia akan mengeluarkan asap ya di muffler, dan pada high RPM asap ini akan perlahan-lahan hilang seiring panas engine ya, suhu panas engine ya. Jadi kesimpulannya harus kita ganti. Oke teman-teman ya, nanti kita ganti dengan yang baru. Oke teman-teman, ini langsung saja kita ganti satu dan kita langsung tes ya. Kelihatan bedanya ya sama yang belum diganti kemarin ya. Ini yang lama,
Dan ini sudah kita ganti baru ya. Kita mau ganti garu 66-nya. Oke teman-teman, ini kita pakai nozzle merek Sexel ya, dan ini kodenya ya supaya nggak salah-salah lagi. Nah ini Sexel kalau yang asli kemasannya begini nih. Nah ngasih keluar nozzlenya ini kita harus dipukul, kalau nggak dipukul nggak keluar ini. Oke kita pukul ya. Ini kita bersihkan dulu dengan cara dipasang di sana ya. Oke, udah bersih. Ini tips buat teman-teman ya, kalau misalnya ininya sudah mulai agak ada berparit, kita bisa balik ya. Ini kan sebelahnya polos. Nah, ini yang polos ini nanti kita dapatkan nozzle-nya. Jadi posisinya seperti ini ya. Seperti ini, yang polos ini nanti dapat nozzle. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Jadi kita tinggal pasang aja di unit.
Oke, teman-teman. Coba kita tes hidupkan ya. Kita tunggu sampai temperatur engine agak lumayan panas ya. Oke, kelihatan teman-teman ya. Coba kita mainkan gasnya. Oke, teman-teman, kita lihat ya, saat kondisi engine sudah mulai panas, jadi asap itu sudah bersih ya. Jadi mungkin tadi sisa solar waktu kemarin ya, yang saat nozzle belum dibagusin. Sekarang kita cek sudah bagus ya, nggak ada asapnya ya. Nah, itu kelihatan nggak ada asapnya ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.